mengkarantina pohon jabon ya. Kalau pohon jabon, ini pohon jabon lingkar 20 sampai lingkar 30-an lah. Ini di, kita pindah dari lahan, kita cabut aja, terus kita bungkus akarnya, ya. Ini akan bungkus, kemudian disungkup, disungkup itu di apa ya? Ya di open lah, tutupi plastik, taruh tempat teduh, ini tempatnya kan pinggang. Ini sudah mulai tumbuh, ini sekitar 2 mingguan, ini sudah mulai kelihatan tunasnya. Ini ada beberapa, yang beberapa masih kecil sekali, belum bisa dilihat dengan kamera. Nah, ini berarti sudah mulai hidup. Sebenarnya sama aja, pohon apapun ya, karantinanya kurang lebih seperti ini. Tinggal nanti disesuaikan ukurannya, sesuai kebutuhan ukurannya, ukuran berapa. Kalau 3 meter, jadi potong 3 meter ini, potongannya 3 meteran. Kalau 4 meter ya potong 4 meter. Ya, demikian, semoga bermanfaat lah.